With Putri, and we are going to perform Hero together, and wow, her voice sounds amazing. I think it's gonna be amazing. I really like what you did, and I think it sounded great and a really nice way of performing Hero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Taribus TV, kembali lagi bersama kami di channel Taribus TV. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru dan juga kabar berita artis terupdate untuk Anda hari ini. Pecah, Putri Aryani dan Alan Walker duet maut di TikTok Awards 2023. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Acara TikTok Awards 2023 menghadirkan sesuatu yang spesial malam tadi, pada Kamis 12 Oktober 2023. Salah satunya saja, penampilan duet musisi internasional Alan Walker dan penyanyi jebolan America's Got Talent 2023 asal Indonesia, yaitu Putri Aryani. Kedua musisi ini sukses meriahkan panggung TikTok Awards 2023. Malam tadi, Putri Aryani menampilkan suara merdunya, membawakan lagu Hero Restaurant milik Alan Walker. Lagu tersebut dibikin lebih slow dengan alunan piano yang dimainkan oleh Putri Aryani, sementara Alan Walker asik bermain musik elektrik dengan nuansa yang berbeda. Dalam acara itu, Putri Aryani tampil anggun dalam balutan dress yang elegan. Dia memakai dress berwarna putih dan merah dengan sentuhan songket bernuansa emas dan merah di bagian atasnya. Untuk hijabnya sendiri, dia memakai warna hitam dan distyling lebih modern. Sementara itu, Alan Walker tampil santai memakai all white yang terdiri dari hoodie yang dipadukan sweatpants dan sneakers. Dia juga menambahkan masker warna senada untuk menutupi wajahnya. Penampilan Alan Walker dan Putri Aryani di acara TikTok Awards 2023 begitu memukau. Mereka sukses menghibur para penonton di studio maupun di rumah. Sebagaimana diketahui, TikTok Awards 2023 kembali digelar untuk ketiga kalinya. Pada TikTok Awards Indonesia 2023, para kreator yang dinominasikan akan bersaing dalam dua kategori besar, yaitu Public Vote dan Judges Pick. Kategori Public Vote mengajak penggemar dan komunitas TikTok untuk memberikan dukungan langsung melalui sistem voting di aplikasi TikTok. Sementara kategori Judges Pick akan menentukan pemenang berdasarkan penilaian dari sejumlah juri. Tahun ini, ada dua kategori baru yang memperkaya daftar nominasi, yaitu Affiliate Creator of the Year untuk para kreator yang mendukung perkembangan bisnis lokal dan Populer Effect of the Year
yang memberikan penghargaan kepada para kreator yang berkontribusi pada efek-efek khusus yang menghiasi kreativitas konten di TikTok. Selain itu, TikTok Awards Indonesia 2023 akan menghadirkan kategori spesial yang disebut Change Makers of the Year. Kategori ini akan menghormati 3 kreator yang telah memberikan dampak positif pada ekonomi, lingkungan, dan komunitas di Indonesia sepanjang tahun 2023. Alan Walker beri komentar manis soal Putri Aryani jelang panggung di TikTok Awards 2023 malam tadi. Putri Aryani sempat menyapa Alan Walker jelang penampilan bersama mereka di TikTok Awards 2023 malam tadi pada Kamis 12 Oktober 2023. Putri Aryani dengan manis berjalan mendekat ke Alan Walker dan memberikan sapaannya. Hal ini seperti terlihat dari video yang dibagikan oleh Putri Aryani di Insta Stories miliknya. Selain Putri Aryani, Alan Walker rupanya juga bercerita mengenai pertemuan mereka tersebut di unggahan Insta Stories akun pribadinya. Ia mengungkapkan jika akan membawakan lagunya yang berjudul Hero bersama dengan Putri Aryani di panggung TikTok Awards 2023 malam tadi. Aku akan tampil bersama Putri dan kita akan membawakan lagu Hero bersama-sama, ucap Alan Walker melalui Insta Stories-nya. Selain itu, Alan Walker rupanya juga memberikan sebuah komentar yang singkat namun sangat manis. Pasalnya, ia bak dibuat terpukau dengan suara emas Putri Aryani. Alan Walker bahkan tak segan menyebut suara Putri begitu luar biasa. Dan wow, suaranya terdengar sangat luar biasa, puji Alan Walker yang kemudian tersenyum. Ia juga mengungkap sedikit tentang momen Gladi Resik bersama Putri Aryani jelang penampilan mereka malam ini bersama-sama. With Putri and we are going to perform Hero together and wow, her voice sounds amazing. I think it's going to be amazing. I really like what you did and I think it sounded great and a really nice way of performing Hero. Hi, I'm Alan. Oh my God.